seperti inilah sih tuh. Dan musiknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti. Tadi saya opening di Bundaran Cikembulan, dan sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat situasi di Pantai Pangandaran. Hari ini Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023. Kita akan lihat bagaimana situasi di sana ya. Sekarang malam Minggu. Ramai enggak ya? Kita ikuti terus ya, teman-teman, nanti sampai ke pantai barat juga ke pantai timur. Nah, karena saya dari arah Bundaran Cikembulan, berarti nanti kita akan lihat situasi yang pertama kali, yaitu di Kampung Turis Resto. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Kampung Turis Resto ya. Tuh sudah kelihatan ada sinar-sinar yang memancar tuh yang ke atas tuh. Dan sepertinya ramai ya di sini. Nah, ini tempat parkir yang paling barat nih di Kampung Turis Resto. Wah, banyak bis ya. Tuh, teman-teman, sebelah kiri kanan saya tempat parkir ya. Kalau malam Minggu nih ramai sekali. Jadi kalau ada acara-acara kalau malam Minggu enak di sini ya. Buat teman-teman ini bis-bis dari mana-mana di dalamnya. Apa Tuti mau di dia? Kecong telepon hala Tuti di sini. Teman-teman di dalam tempat. Jadi enak sekali ya, memang kalau di Kampung Turis suasananya untuk makan-makan dan acara-acara juga. Sampai sini nih Kampung Turis. Di depannya ada coffee shop. Ini coffee shop. Masih ada bis yang mengarah ke sebelah kiri. Ini adalah lokan tuh malam hari seperti ini. Alun-alun Pak Amrokan malam hari. Dan itu menara pandangnya. Masih terus ya, banyak kendaraan yang mengarah ke Kampung Turis Resto. Jadi memang itu salah satu daya tarik ya, di Pantai Pangandaran itu ada Kampung Turis Resto. Jadi khusus untuk wisata kuliner. Nah, sekarang kita sebentar lagi nanti akan sampai ke Taman Pangandaran Sunset. Nah, teman-teman, ini yang sebelah kanan kita ini adalah bisa dipakai juga sebagai tempat camping ya. Tuh, teman-teman, di sebelah kanan tuh ada yang camping tuh. Enak sekali kalau di sini. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Taman Pangandaran Sunset. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah tempat parkir yang ada di sebelah barat ya, Taman Pangandaran Sunset.
Nih, Taman Pangeran Sasetnya yang ini. Nih, yang sebelah kanan ya. Tuh, ada tulisannya. Pangandaran Sunset. Kita berarti sudah sampai di Jalan Pantai Barat. Banyak juga yang dagang, nggak kurang kalau yang dagang banyak. Area sebelah sini ramainya segini ya malam minggu ini. Bis baru sampai. Kalau teman-teman ke Pantai Pangandaran, wisata ke Pantai Pangandaran sini sudah komplit sekali ya. Kalau siang ngojay, kalau siang renang. Dari pagi sampai sore kan, renang itu dari pukul 6 sampai pukul 17. Ada di pinggir air, bisa main-main pasir, bisa, pokoknya ada di area air ya. Bisa duduk-duduk santai di perairan, di pasir. Dan kalau malam hari, teman-teman bisa seperti ini nih, teman-teman suruh naik ATV, naik odong-odong sama-sama tuh di goes. Kalau ini mah pakai mesin, kalau itu di goes. Bisa juga wisata kulinernya seperti tadi ya di Kampung Turis Resto. Tapi selain di Kampung Turis Resto juga di sini juga banyak ya. Di Pantai Timur ada, di Pasar Ikan Pantai Timur juga banyak rumah makan seperti di Kampung Turis. Jadi sajian makan dengan hasil laut. Oh, tuh lelet. Skywalk. Nanti kita sampai juga ke jalan tengah ya, jalan Sidang Paranjung. Kita lihat situasi malam hari di jalan Sidang Paranjung. Sebab salah satu pusat keramaian di Pantai Pangandaran yaitu di jalan Sidang Paranjung. Alhamdulillah.
bisa juga naik itu motor rompak tak? Sepeda listrik juga ada sewaan. Terus motor trail juga. Tuh banyak. Harum Prima. Teman-teman di sini sebelah kiri tuh banyak toko-toko juga. Itu menyediakan aneka oleh-oleh ya. Untuk oleh-oleh dari Pantai Pangandaran. Sepeda bentor juga ada. Juga kalau bentor ada gemangnya ya. Jadi diantar mau kemana-mana juga. Kalau ATV ataupun odong-odong itu nyupir sendiri. Di sebelah kiri juga oleh-oleh. Nanti kita ke pantai timurnya, belok dari itu pertigaan Hotel Giri. Kalau lurus itu menuju ke cagar alam. Kita belok ke kiri supaya lebih cepat ke pantai timur. Nanti kita ke pantai timurnya ini memotong jalan Kidang Panang juga. Ini di depan ke jalan Kidang Panang. Ke kiri, ke kanan. Ini kanan oleh-oleh asli. Di kiri. Makanan juga. Aneka crispy. Oh. Kita ke Plaza. Lihat pinggir airnya di pantai timur saja. Area seperti inilah situasi di sekitar plaza Air Mansur malam minggu ini. Kita lanjutkan jalan-jalannya, lihat situasi di Jalan Kidang Pananjung. Di jalan tengah ya. Kalau ini jalan pantai timur ke arah sebelah sana. Menghadap ke pantai timur. Tuh ke arah sebelah sana. Cuacanya seperti ini sekarang malam minggu. Kita muter ke sini. Jalan Kidang Pananjung. Nih, ini tempat pelelangan ikan Pangandaran. Thank you.
muter ke sini. Situasi malam minggu. Teh Boit dagang di kawang ini ya. Teh Ita dagang di kawang jalan-jalan. Ini kiri kanan pusat oleh-oleh. Ini hotel-hotel besar. Jalan Sidang Kalina Collection. Nah, ini Hotel Saluyo kiri. Jalan Kidang Pananjung. Yes. Sekarang mah banyak angkringan-angkringan, terus banyak tempat ngopi. Makan itu beli burger, nyoba makanan burger. Ramai juga di sini di pasar makan. Di sebelah kirinya ini hotel besar. Suasana weekend itu seperti ini ya, di Pantai Pangandaran. Ramai. Ini jalan udah pelaku ini langsung menuju ke Pantai Barat itu pos 4. Jadi batasnya Desa Pangandaran dan Desa Panandaran. Kalau ke kiri ini ke Jalan Pantai Barat di sana ya. Tadi kita sudah ke sana.
balik lagi ke jalan sini. Ini jalan Pantai Barat. Jadi tadi saya mau ke teman saya di Kota Sanggu, tapi katanya sekarang sedang ke arah Kampung Turis. Jadi kita sampai sana ya. Kita lihat bagaimana situasi di sana kembali ya. Tadi saya dari sana juga. Kita ke sana lagi. Sampai ketemu nanti di sananya. Untuk situasi malam minggu di Pantai Pangandaran, tadi teman-teman sudah lihat ya, seperti itu situasinya. Dan sekarang saya menuju ke arah Kampung Turis Resto, seperti tadi ketika di opening ya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana situasinya di sebelah dalam Kampung Turis Resto. Bis parkir sampai sini. Ini sebelah kanan ada cafe shop. Kiri kanan bis. Bangun tanda di balik dia ya sana. Lepet di mananya? Balik jalan yang tahu. Nah, itu bau. Sampai di sini dulu teman-teman untuk video saya malam minggu di Pantai Pangandaran. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sekarang sudah sampai Kampung Turis Resto, mau ketemu teman dulu ya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ke arah laut di sini. Ramai sekali ya malam minggu ini. Masing-masing
rumah makan menyediakan tempat dan musiknya masing-masing. Terima kasih.